Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Andri pribadi. Sekarang kita melanjutkan game action RO Spear of Odin. Kita adventure langsung kali ya, karena jujur gue udah nggak ada apa-apa yang bisa gue jelajahin. Dan gue bentar lagi level 10, udah bisa bikin guild segala. Mungkin nanti gue akan bikin guild gitu lah, kalau cukup uangnya. Oh, tapi sebelum itu apa ya, gue pengen ke shop. Ada shop nggak di sini? Oh, ada. Oke. Gue pengen coba beli skin ya. Karena kayak skinnya keren kayaknya kalau kayak gue beli. I don't know. Mungkin beli kali ya 3.000 kali ya. Gue pengen coba. Ini apa sih? Oh, emoji yang tersedia. Oh, bisa beli ya. Beli yuk. Kami yang membelinya beli gak apa-apa. Yang sudah diklaim. Oke. Satu kali lagi. Ngapain gue harus beli satu kali lagi? Coba kita cek ini di gua. Oh. Oke, ambil. Kita bisa pakai kan? Bisa pakainya di mana? Pasang. Oh, oke. Hai. Keren. Pakai ini marionet, skinnya marionet. Marionet. Kebetulan juga ada itu kan, gue ada apa namanya. Oke, kita bisa pakai itunya ya berarti ya. Pasang di mana? Pasang di sini. Oh, bisa nambahin ini cuy ternyata. Oh, nggak ada yang bisa dipasang lagi karena udah penuh ya. Berarti kita harus cari skin kartu yang defense semua. Kartu yang defense elek-elek coy, jadinya gue bingung. Ya udah pakai lah. Walaupun elek tapi berguna. Yep. Ini api semua coy. Entar ada yang lain gak, elemen apa yang kuat? Ini gak terlalu kuat ya. Ya udahlah. Kita pasang kartu jadi skin kita. Keren. Oke, kita langsung ini kali ya. Mulai pertempuran langsung lah. Ada dua skin lagi tuh yang gue beli juga kayaknya. Lalu juga gue jarang beli kartu sih ya. Jadi apa ya? Gue pikir untuk skin aja kali. Lebih 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 bagus juga kan, bisa dipasang itu, bisa dipasang apa namanya? Bisa dipasang kartu juga. Eh, kok jangan sendiri? Oh ya, gue lupa gue auto lupa. Pas tadi main menara. Sendiri tanpa direkam. Gak, gua kadang-kadang aneh tuh, situ ada orang tuh ya, kalau ngeliat sebelah sini nih. Itu tuh player lain atau bukan gitu loh, itu yang lagi gua kadang-kadang bingung. Ih, musuh di belakang tetap menyerang depan Anda. Gue tuh pengen pakai auto target, cuma nanti ini gitu loh, apa namanya, kadang-kadang nanti ngacak-ngacak serangan, itu yang gak enak. Oke. Langsung bos ya. Oh, belum. Belum bos. Kali-kali lah. Ini gak gue pakai auto, itu gue abis, apa namanya. Ini lari kemana sih? Anda nyerang saya, bukan lari. Udah gak pakai auto, mana poison gua habis. Yo. Atau poison yang birunya habis. Ini kadang suka sentolop nih, ini kabur aja mulu. Algon Kadragon, namanya lucu ya. Algon Kadragon. Nice. Wah, ground pound. Amelia Watson. Nice. Di belakangnya ada apa itu? Gue kayak ada kuncinya itu. Thank you. Tapi kartu baru, oke. Chapter berikutnya, quest kita. Masih berapa banyak lagi sih skenario-nya? Ampun deh, banyak banget. Gue jujur lagi seneng main dua game ini, Alchemia Story sama Ragnarok.
Jadi untuk kode Atma mungkin nanti kali ya. Karena gue jujur badan lagi capek, lagi malas-malas ngebaca sebenarnya. Tapi juga ngebaca nih, sial. Terima kasih sudah menyembuhkanku, resolusi aku merasa lebih baik. Aku bersyukur sudah mengirimmu ke sini. Senang bisa membantu, tapi kamu tak perlu berterima kasih. Odinlah yang menyelamatkanmu. Ngomong-ngomong, Isabel, ada hal lain yang harus kamu tahu. Leviathan muncul di saluran air kerajaan Pontera. Leviathan, kemunculannya menyiratkan banyak hal. Dia selalu muncul saat terjadi peristiwa penting di benua ini. Tentu saja, konon ular dapat berubah menjadi manusia setelah menyerap cukup mana. Tapi kamu yakin dia Leviathan, ada yang sudah melihatnya? Knight ini sendirian mengalahkan Leviathan, deskripsinya tentang monster cocok dengan buku sejarah. Aku tidak ingin memaksamu berbuat apa tuh? Aku tidak kepecah saja, mau gue. Karena ada satu hal yang dari konon oleh Asgard gunakan hanya untuk itu. Oh, aku tidak memaksa membuatnya, tapi tolong kembalikan buku ramalan. Ada satu halaman yang hanya dipahami oleh Arcpriestess Asgard. Gunakan hanya untuk hal ini. Oke. Okay. Arcpriestess dia membawa buku itu pasti sudah diserap pada Lesser Jotun Masvel. Cari tahu apa dia yang membawanya. Oke. Okay. Yuk. Nice. Gue naik-naikin skill jadi stunnya juga aja gila aja konde kalau kalian mau tahu. Gue level 10 sih enchant senjata lagi nih harusnya nih. Bos senjata lagi nih. Dodge, oke. Okay. Masih ada. Ini kadang-kadang kabur, heran gue mah. Lewat. Oke. Nice. Anda pakai hidup, tidak usah hidup Anda. Oke. Dot, yo. Nice. Up. Nice. Oke, masuk, bos. Maspel Warrior. Oke. Bukan pun Amelia Watson. Nice. Woohoo. Nice. Oke. Desa. Desa ini pasti bakal lama nih loadingnya. Nanti gua skip aja. Oke, apa nih? Kau makin jago bertarung setiap hari. Mau coba moderate? Kau bisa aku bisa menuntunmu tekan tombol adventure. Oke. Dalam moderate maksimal 3 pemain bisa bersatu dan berburu monster-monster buas. Kak, kamu bisa memilih Red Dungeon dari daftar ini. Oke. Setiap raid dungeon memiliki 2 level kesulitan dan setiap level memiliki share masuk berbeda. Oke. Action point akan digunakan untuk masuk ke raid dungeon. Ingat, kamu perlu action point untuk masuk ke raid atau skenario dungeon. Raid monster akan drop berbagai kartu dan item. Oke. Oke. Kau bisa mendapatkan reward bonus bergantung pada jumlah pemain mabar raid dengan dungeon dengan temanmu. Oke. Kita coba raid yuk. Bisa dapat kartunya SR kali ini R doang sama normal. Buat ruangan masuk aja kali ya. Ready, siap gua. Oke, siap yuk. Zeron. Oke. Oh, dia buat yang punya ininya ya, master ruangannya. Oke, no problem. Apakah loadingnya bakal lama? Gua lihat dulu. Kayaknya sih nggak begitu lama. Kadang-kadang kalau masuk ke desa itu yang lama itu itunya. Oke, dari swordman sebenarnya. Yuk, woohoo, woohoo.
Mantap cuy. Oke yuk masuk. Oke serang. Yuk. Anjir. Gue langsung tewas. Menang. Nice. Masuk level 11 gue. Oke. Keluar. Skeleton Thief. Dapat apa lagi tadi? Ah, mantap. Thank you. Dapatkan hadiah. Dapat apa hadiahnya? Dapatkan hadiah. Oke, ada semua ya. Apa lagi? Dapatkan. Oke, mingguan apa nih? 1000. Nice. Beli skin lagi lah gue lah. Apa nih? Add. Ini terbatas untuk sementara. Ya, gue gak peduli. Anda tahu saya tidak peduli. Yang saya inginkan, ingin beli skin. Pengen beli kostum. Ninja, gue pengen coba ninja. Ini lama ya, ha? Lebih bagus kayaknya. Tapi slot kartunya itu ketutup dua. Dua-duanya ketutup gitu loh. Beli aja lah. Oke, batal. Ini beli. Ini slot skillnya kayaknya kebuka dua betul. bisa kita buka sih slot skillnya. Oke. Kita buka, ambil. Oke, ambil. Ini nggak sewa kan? Kalau sewa itu trial gitu, tuh. Jadi modal cuma bisa kepake seminggu atau berapa ini nggak kan? Permanen kan maksud gue. Kalau kayak begitu sih gue males gitu sebenarnya. Jujur asli. Ini bisa dibuka nih slot ininya. Berapa nih? 150. Buka aja kali ya. Ada ini kok itunya. Nah ini bakal gede nih. Nah, ini slot skillnya belum kedua. Buka 75, oke. Dijual cuma 800 gold, sedih. Lo beli mahal-mahal dengan ruby, kejualnya cuma 800 itu slot. Aduh, sedih kalau dijual lagi. Udahlah. Itu gua pengen crafting ini, crafting apa namanya? Senjata. Ini lebih bagus kan? Perlu berapa sih? 6. Oke. Ini level berapa? Level 15. Sebenarnya dikit lagi level 15 gua. Perlukah gue crafting senjata gitu loh, itu pertanyaan gue. Dan gue kalau gak salah udah bisa pakai cincin ya kan. Oh iya tuh. Pasang. Nice. Cincinnya bisa pasang kartu juga gak? Gak bisa ya. Cuma senjata doang kayaknya. Iya betul gak bisa, ini apa ini? Oh. Penyimpanan. Oke. Mantap semuanya udah. Jadi kawan-kawan gue akhirnya sampai sini. Besok gue lanjutin lagi. Makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka silakan di like. Jangan lupa. Kalau suka, kalau enggak ya didiemin aja atau di dislike juga gak apa-apa. Sekali lagi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. いつ見てるかわからないから